Semuanya, hari ini aku mau nunjukin cara catok rambut tanpa harus pergi ke salon. Kita sisir terlebih dahulu rambut kita dengan memakai sisir yang nyaman untuk rambut kita. Kalau aku memakai sisir yang besar seperti ini karena rambut aku panjang dan tebal. Yang kedua, setelah kita sisir, kemudian kita beri spray, ya, ini Inaura dari Novrich Beauty Fresh. Ini untuk melembabkan rambut sebelum dicatok. Jadi caranya kita semprotkan. Setelah kering, kemudian rambut kita bagi dua, dimulai dari ujung telinga ke belakang. Kita tali, kita ambil catokannya, kita jepit dari atas, lurus dulu, kemudian jepit, lurus dulu, lingkarkan. Ini bisa kita ulangi lagi. Kemudian lanjut ke rambut berikutnya. Kita jepit lurus dulu. Kita ulangi lagi. Kemudian sambil kita lingkarkan. Seperti ini. Berikutnya. Thank you.
mencoba. Dan jangan lupa subscribe, like, maupun komen di bawah ini untuk perbaikan video berikutnya. Terima kasih. Inilah hasilnya, teman-teman. Jadi seperti ini. Ini belakang. Demikian catok kita di rumah tanpa harus pergi ke salon. Mudah-mudahan bermanfaat dan selamat mencoba. Thank you for watching. Bye bye.